Okay, alhamdulillah, syukur kita dengan Allah SWT. Malam ni kita dapat sambung balik kertas SBP, Sekolah Bahasa Mempenuh, bahagian Jim, insyaAllah. Eh, Ustaz, mohon maaf lewat sikit tadi. Ada hal sikit. Jadi insyaAllah malam ni kita akan siapkan kertas kita ni untuk bahagian Jim. Bahagian penulisan karangan pendek dan juga insya, karangan berpandu dan insya. Bismillahirrahmanirrahim. Naftatih liqa'ana fi hadhihi al-lailah bi qira'ati min kitab al-Fatih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أوكي. Jadi kita ada soalan alifnya. Uktub. Ini ada hal. Uktub an hadha ar-rasm ma la yaqillu 'adad kalimatihi 'an 40 kalimah fi faqrah wahidah. Tuliskan berkaitan maklumat berikut. Ma la yaqillu 'adadu kalimati 'an 40 kalimah. Tidak kurang dari 40 kata perkataan fi faqratin wahidah, dalam satu faqrah, satu perenggan. Okey, jadi tajuk kita ni maaflah dia duduk sebelah ni. Dia punya gambar ni duduk sebelah sebab ustaz ambil dari PDF yang ada kolom ni, jadi dia kecil sikit, malas nak baiki. Itu yang duduk sebelah tu. Malas nak adjust. Okey, jadi kita ada al-akhdiyah al-mutawazinah, makanan seimbang. Kemudian kita ada dia punya apa ni, maklumat yang perlu kita jawab. Yang pertama soalannya, ma hiyal akhdiyah as-sihhiyah, apakah dia makanan yang sihat? Dan seterusnya, man yastafid minha, siapakah mendapat faedah darinya? Kemudian kita ada kaifa tushajji'un nas 'ala iltizam biha, bagaimana awak menggalakkan manusia supaya beriltizam dengannya? Kemudian mata natanawaluha, bilakah kita mengambilnya? Dan seterusnya, lima dan nak khuduha, kenapa kita mengambilnya? Ini maklumat yang berbentuk soalan. Okey. Okey, jadi kita cuba buat soalan ni dengan sama-sama kita fikir. Sama-sama kita fikir macam mana nak buat. Okey. Nanti Ustaz ambil dahulu. Nak kita letak dalam. Okey, yang pertama tajuk, yang kedua ma hiyal akhdiyah sihhiyah, apakah dia makanan sihat? Seterusnya, siapakah yang akan mendapat faedah darinya? Yang ketiga, maklumat bagaimanakah awak menggalakkan orang ramai supaya beriltizam dengannya? Seterusnya, bila kita mengambilnya? Bila kita mengambilnya? Dan yang terakhir, kenapa kita mengambilnya? Wah, mencabar agak ni. Okay.
Ada idea, tolong fikir sambil-sambil tu. Kita bina bersama soalan apa ni, jawapan-jawapannya. Baik, okey. Semua dah tersusun. Tak tepi sekejap. Senang sikit. Okey. Al-akhdiyah al-mutawazinah. Contohnya, kita nak mulakan dengan makanan seimbang amat amat penting bagi setiap manusia. Boleh? Boleh. Okey, okey. Apa nak buat? Makanan seimbang penting sangat. Apa minal penting? Minal maklum lah. Oh, ada dia. Minal maklum. Oh, pembukaan dia. Oh, boleh, boleh. Minal maklum. Walaupun bahasa Melayu tak berapa suka ni. Minal maklum lah Dainan. Telah dimaklum di kalangan kita. Minal maklum ladaina anna. Kata anna lah sedap kalau nak minal maklum. Minal maklum ladaina anna al-akhdiyatal mutawazinata. Kemudian penting. Muhim wa darir. Muhim wa darir. Okey. Muhimun wa daruri. Okey. Bagus. Muhimun wa daruriyun. Oh. Ini al-akhdiyah mu'annas wa al-mudhakar. Mu'annas. Muhammadun, Muhammadun. Fahmuhimmatun wa daruriyatun. Dalam kehidupan manusia? Fi hayatil insan. Fi hayatil insan. Okay. Fi hayatil insan. Oh, hajur. Minal ma'lum ladaina anna al-afdiyatil mutawazinata muhimmatun wa daruriyah fi hayatil insan. Telah dimaklumi di kalangan kita bahawasanya makanan seimbang penting dan perlu dalam kehidupan manusia. Okey, cantik. Seterusnya, soalannya apakah dia makanan sehat? Okey. Apa isi nak buat? Makanan sehat ialah apa? Makanan yang terdapat di dalam piramid makanan. Boleh? Boleh. Tahtawil haramil giza. Apa dia piramid makanan istilahnya? Haramil mutawazinah. Haramil giza'i. Al-haram. Letak dia takut lupa. Al-haram al-giza'i. Alhamdulillah. Al-haram al-giza'i. Itu piramid makanan. Okey, kita nak bina ayat. Jadi makanan yang sehat ialah makanan yang yang apa nak buat? Nak bina bahasa Melayu. Tahtawi mengandung. Yang terkandung. Okey. Makanan yang terkandung. Al-vitaminat. Wal-burutinat. Wah. Okey. Okey. Beres. Macam mana tadi? Terus. Kita buang soalan ni. Okey. Tadi pembukaan tadi dia tak sebut lagi makanan sihat ni. Makanan seimbang adalah makanan yang sihat. Boleh macam tu. Yang terkandung di dalam apa ni, sebagaimana yang terdapat, yang terkandung dalam piramid makanan. Okey. Itu macam mana tadi? Ustaz tak ingat ustaz ni. Ustaz pun dah lupa sikit. Apa tadi? Kita nak buat macam mana tadi? Cuba sekali lagi ulang. Al-haramil gizai tahtawil kan? Tak apa, nanti kita baiki. Al-haram al-gizai. Al-haram al-giza. Al-vitaminat wal-burutinat. Tahtawi ala al-burutinat. Wal-vitaminat. Wal-vitaminat. Okey, nanti kita baiki. Tak apa. Kita letak dulu yang terlintas. Wal vitaminat lagi. Ada lagi? Letak. Okey, setakat tu. Okey. Kita nak masukkan ni. Dia soalan dia apa lagi? Ada man yastafid minha
kaifa matanatan wa limanatan. Okey, okey. Boleh kita katakan nanti jap. Al-Aqziyah Sayyah. Nak masukkan yang mana ni? Ma hiya al-aghdiyah as-sihiyah. Al-aghdiyah as-sihiyah. Nastati'u an nata'akad. Kita kata apa? Isda' apa ni? Al-aghdiyah al-mut. Nak gabungkan al-haram al-ghizai tahtawi al-proteinat wal-vitaminat. Boleh juga kalau nak panjangkan, kita ambil al-aghdiyah al-mutawazinah adalah makanan yang sihat. Ia al-aghdiyah as-sihiyah. Stati'u an nata'akkad. Kita boleh pastikannya. Okey. Nastati'u. Mungkin saya tulis sebab dah ada ni. Nastati'u an nata'akkad. 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 Minal. Nata'akkad ha. Nastati'u nata'akkad minal haram. Al-ghidai. نتأكد منها من الهرم الغذائي letak mana ni? Rasa ni kita letak lepas ni kot. Protein yeah. Apa semua ni? Huraian. Ha? Kita letak dekat mana? Nak letak sini pun boleh. Min al-haram al-ghizai. Kalau sambung terus, kita sambung dengan al-lati. Tapi yang al-proteinat wal-vitaminat. Tapi kita berhenti dah di situ. Okey. Cuba kita tengok. Makanan seimbang, al-akhziha al-mutawazinah, ial-akhziha as-sahiyah, ialah makanan sehat. Boleh setakat tu? Boleh. Nata'akad minha, kita mampu untuk memastikannya, minal haram al-ghidai, dari piramid makanan. Al-lati tahtawi, yang ya piramid makanan mudzakkar kena alladhi, ataupun kita berhenti dahulu sini, kita berhenti dahulu ya, kita berhenti dahulu ini, kita gantung dulu. Gantung je. Okey, makanan seimbang ialah makanan sehat yang kita boleh pastikannya dari piramid makanan. Boleh setakat tu? Boleh. Okey. Dan piramid makanan mengandungi makanan apa, macam mana? Nak terus. Apa nak terus ni? Minal haram al-ghidai. Kita gantung dulu jap. Protein apa semua ni? Kita cuba jawab. Man yastafid minha. Nanti kita baiki balik. Siapakah yang mendapat faedah darinya? Okey, apa isi nak buat sini? Man yastafid minha. Siapakah yang mendapat faedah dari makanan seimbang? Okey, kita hurai teruslah. Wal haram al-ghizai. Wal haram al-ghizai. Wal haram al-ghizai. Wal haram al-ghizai. Yahtawi ataupun wal haram al-ghizai. Kalau buat tataku tu terdiri. Okey, okey, tak cuba buat. Jangan jangan. Tataku nu dari fadhil bersorak minha. Cuba bagi ayat Melayu dia. Jangan. Kalau buat terdiri daripada buah-buahan ke? Okey. Cantik-cantik. Wal haram al-ghizai tatakawanu. Wal haram al-ghizai yatakawanu
cantik cantik. Min minal apa tadi? Okay, letak lain dulu yang ni. Buah-buahan, fawal. Okay, minal fawakih wal khadrawat. Apa lagi yang tu tadi yang ni boleh lah ni letak. Minal fawakih. Apa lagi yang lauk-lauk sikit tu? Bentuk protein dengan vitamin tu. Luhum. Luhum. Okay, okay. Apa kita ambil yang ni kita letak terus lah. Minal buratin, minal buratin, minal fawakih wal khadrawat. Wal proteinat, wal vitaminat, wal vitaminat. Wal nashwiyat. Apa dia? Wal nashwiyat. Biji ni nashwiyat. Okey, okey. Oh, ini ahli ahli makanan semua ni. Bijak-bijak. Apa dia tadi? Wal luhum, apa lagi? Kita bubuh semua. Wal halib. Okey, wal luhum. Wal apa tadi? Nash? Nashwiyat. Nashwiyat. Karbohidrat ke apa ni? Ya. Yeah. Okey. Okey. Wal nashwiyat. Wal haram al-ghizai yatakawan minal fawakih wal khadrawat wal tibna wal lita wal luhum wal nashwiyat. Wal apa lagi? Washur bil alib. Ya. Yeah. Okey. Tak apa, tak apa. Kita letak dulu. Oops. Okey. والهرم الغذائي يتكون من الفواكه والخضروات والبروتينات والفيتامينات واللحوم والنشويات وشرب الحليب والحد وشرب الحليب اوكي اوكي كده dulu فمن يستفيد منها siapakah mendapat faedah daripadanya siapakah yang mendapat faedah daripadanya? Insan. Ya, apa dia ayat? Cuba bagi Melayu dia. Siapakah yang mendapat faedahnya? Faman, maka sesiapa yang yang apa? Yang mengambil makanan. Tanawul. Ya, ya. Sesiapa yang mengambil faman ya tanawal. Nah, Ustaz bagi kepala dulu. Ya, ya, ya. Kuat sikit, kuat sikit. Faman ya tanawal, awi akhul boleh. Muta, apa ni? Alziatul mutawazina. Okey. Okey, okay. Cantik. Faman ya tanawal adihi al-akhziyah al-mutawazina, al-mutawazina. Okey. Faman ya tanawal adihi al-akhziyah al-mutawazina sa yastafid minha. Okey. Ataupun siapa yang mengikut. Faman yaltazim. Pun boleh faman yaltazim. Mana lebih baik? Yang beriltizam. Atau yatanawal je. Yang beriltizam ni mana dia jaga pemakanan seimbang. Faman yaltazim bitanawuli. Okey, kita panjangkan macam itulah. Faman yaltazim bitanawuli. Okey, bitanawuli. Sesiapa yang beriltizam, yaltazim bitan dengan mengambil makanan seimbang, saya stafid minha. Makan, akan, maka dia akan mendapat faedah darinya. Boleh? Boleh. Okey, terus. Kaifatu syajji'un nas ala iltizam biha. Bagaimana awak menggalakkan orang ramai untuk beriltizam? Oh, kebetulan dah ada iltizam. Cantiklah kita letak tadi. Bagaimana awak menggalakkan orang ramai supaya beriltizam dengannya? Macam mana? Apa caranya? Yushir, yushir kebaikan. Jelaskan, tak, tak baru dengar. Menganjurkan kempen makanan sihat. Oh, okey, okey, okay. Cantik, cantik. Okey. Fa'alaina, fa'alaina, maka kita hendaklah fa'alaina an nushajji'an nasa, kita hendaklah menggalakkan orang ramai al-tizam biha. Fa'alaina an nushajji'an nasa al-tizam biha an
Hariq. Haflah, haflah haram. Hamlah. Kempen. Hamlah. Haflah pun boleh. Haflah pun mana pesta boleh. Tizam biha antari hamlah. Apa kempen apa tadi? Kempen apa tadi? Kempen makanan sihat. An hamlati. Haramil mutawazi. Okay. Fa'alai nasyajian al-tizam. 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 Oh, tak payah ni lah. Al-tizam biha antari hamlatil ghidha as-sihhi. Sihi. Sihi. Tariq amlat hamlatil ghidha as-sihi. Apa lagi? Fa'alaina anusyajjana sa'alatizam biha melalui kempen makanan sihat. Apa lagi? Selain daripada kempen. Cukup je satu. Siapa ada idea lagi? Faedah, fawaidu makanan sihat. Ya, yeah, ya. Yeah. Faedah makan makanan sihat. Faedah. Nak letak mana? Sini, masih sini. Ayat ni. Alaina an nushajja'an nas 'ala iltizam biha an tariq hamlatil ghidha as-sihhi. Nak selit macam mana faedah tu? Dan menyebarkan kepentingan makan makanan yang sihat. Alhamdulillah. Wanashri dan wanashri ahamiyah. Okey, oh cantik. Wanashri ahamiyati. Ahamiyati. Apa tadi? Pengambilan litanawul litanawul. Ahamiyatiha terus, okey. Macam tu je. Boleh. Dan boleh. Okey, ahamiyati tadi apa tadi? Alaina syajian latizam biha wa ahamiyati akhir beres. Kita ringkaskan sikit. Oops. Okey, cantik. Fa'alaina nusyajjana syajian biha antari hamlatil ghidha as-sihhi wa nashri ahamiyatiha dan menyebarkan kepentingannya. Okey. Mata natanu awalwa bila kita nak ambilnya. Bila kita nak ambil makanan sihat ini, makanan seimbang ni? Kuliam. Okay, boleh. Lidhalik, kita guna lidhalik eh. Mana itu? Lidhalika. Alayna. Annatanawalaha. Annatanawalaha. Setiayah. Annatanawalaha. Bintizab. Dengan teratur, boleh? Binti Zalamin Yaumiyan. Setiap hari. Boleh? Boleh. Alayna anantana walaha binti Zalamin Yaumiyan. Ada lagi nak sambung? Untuk ayat ni, isi ni. Izalik alayna anantana walaha binti Zalamin Yaumiyan. Ada lagi nak letak? Dengan merujuk pakah kesihatan. Okey. Ha. Alaina dhaban bintizamin yawmiyan wa merujuk pakar kesihatan. Wow. Tanda walaha bintizamin yawmiyan wa al-muhafaz kita hendaklah memakan bintizam yawmiyan. Apa tadi? Merujuk pakar kesihatan. Bintizamin yaumiyan. Wabinasihah. Wabinasihatin. Ataupun. Sihah boleh. Wabinasihatin. Min. Dipanggil apa dah pakar-pakar kesihatan ni? At-takhasus as-sihi. Ke apa dia dah? Ustaz lupa dah. Siapa dia ingat? Wabinasihatin min at-takhasus. Al-ghidai. Ni pakar-pakar pemakanan. Okey, beres. Wabi nasihatin minat takhusus al-ghidai. Alayla natanawal bintizamin yamiyan. Wabi nasihatin minat takhusus al-ghidai. Okey. Lima dah nak khuduha. Kenapa kita ambil? Kena ambil makanan seimbang. Limuhafazuh alal jismi wal badani. Okey, kita letak terus. Nanti kita baiki balik ayatnya.
Aku ucap lupa. Li muhafazati ala apa? Ala badan, ala jism, ala sihah. Ala sihatil, ala sihatil jismi wal badani, wal badani wal ijtinab. Okey, dan untuk menjauhi. Boleh. Wal badani wal ijtinabi, dan untuk kita menjauhkan. Walij inabi min al-amrad. Boleh, penyakit-penyakit. Baik. Al-khatirah, al-khatirah, yang bahaya. Okey. Fayambari alaina, apa tadi, lima dah nak keluar. Fayajib alaina. Okey, kita letak dahulu, nanti kita tengok macam mana. Fayajib alaina an na'khudhaha. Ataupun kita nak tutup, kita guna khulasatul qawl, boleh? Wa khulasatul qawl, boleh? Pasal kita nak tutup kan? Wa khulasatul qawl, kesimpulannya, alaina anna akhudaha limuhafazati ala sihatil jismi wal badani wa lijtinabi minal amrad al khatirah. Dan kesimpulannya, kita hendaklah mengambilnya untuk menjaga kesihatan tubuh badan kita dan untuk menjauhkan dari penyakit-penyakit yang bahaya. Okey. Ada lagi? Panjanglah kita ni. Nanti saya tengok beberapa perkataan. Kita ada sekarang ni. Wah, dah hampir satu karangan ni. 70, 70, 80 patah lah. Okey, laju je. Okay, kita baca balik. من المعلوم لدينا أن الأغذية المتوازنة مهمة وضرورية في حياة الإنسان. Telah kita ketahui bahawasanya makanan seimbang penting dan perlu di dalam kehidupan manusia. الأغذية المتوازنة هي الأغذية الصحية. Makanan seimbang ialah makanan sehat. نستطيع أن نتأكد منها, kita mampu untuk memastikannya. من الهرم الغذائي, dari piramid makanan. Wal haramul ghidai yatakawanu, dan makanan seimbang terdiri daripada makanan dari buah-buahan, daripada buah-buahan dan sayuran. Yang dia protein dengan vitamin ni semua dia dari segi ni deh. Nak letak mana biar protein vitamin? Macam mana? Macam mana nak alihkan dia? Buang susah. Ha? Makanan semua ni protein dan protein dan vitamin kan? Makanan-makanan. Ya, yeah, ustaz tak reti sikit bab-bab ni. Tak reti sikit. Wal haramul ghidai yatakawan min al-fawakih wal khadrawat wal luhum wal nashwiyat wal halib. Ayalah syur, kita buang lah. Wal halib yang mengandungi banyak protein dan vitamin. Ke macam tu? Lagi cantik. Ya. Yeah. Okey. Allati, kita letak ujung lah. Yang mengandungi banyak eh. Allati. Oops. Allati. Apa yang hilang tu? Tak ada. Allati. Benda-benda ni yang mengandungi. Oops. Allati. Takawanu yang mengandungi al-proteinat wal-vitaminat al-kathir, okay, yang banyak. Okey, beres. Ini apa? Piramid makanan terdiri dari buah-buahan, sayuran, daging, apa tadi, bijirin dan juga susu yang mengandungi protein dan vitamin yang banyak. Okey. Seterusnya, faman yaltazimu bitanawilha aghdiyatan mutawazinah sayastafid minha. Dan sesiapa yang beriltizam dengan mengambil makanan yang seimbang akan mendapat faedah darinya. Kerana fa'alaina, kerana itu maka kita hendaklah menggalakkan
orang ramai supaya beriltizam dengannya melalui cara kempen makanan sihat dan juga penyebaran kepentingannya. Kerana itu kita hendaklah mengambilnya dengan teratur seharian dan dengan nasihat pakar pemakanan. Kesimpulannya, kita hendaklah mengambilnya untuk menjaga kesihatan tubuh badan dan untuk menjauhi dari penyakit-penyakit bahaya. Boleh? Ada lagi nak tambah? Ada lagi nak baiki? Ada saranan? Kita nak gabungkan dah ni. Saya nak tambah sikit boleh? Boleh, boleh. Nak tambah dekat mana? Nak tambah apa tu? Zalikali'ana. Dekat mana? Dekat mana? Sama ada dekat awal atau dekat akhir. Nak bagi tahu kesihatan tu sangat berharga. Apa tadi? Lidhalik? Apa dia? Cuba ingat. Zalika li'ana. Okey. Zalika li'ana. As-sihata sarwatun insan samina. Li'ana as-sihah sarwatun insan samina. Sarwatul insan as-samina. Sarwatul insan. Sarwatul insan as-samina. Yang amat berharga. Nanti kita tengok. Wa khulasatul qawl alaina an na'khudha bi muhafazati ala sihhatil jismi wal badani wal ijtinabi min al amradil khatira. Zalika ni apa ni? Okey, nanti baik kejap. Kita nak masukkan simpulannya, kita hendaklah mengambilnya untuk menjaga kesihatan tubuh badan dan menjauhi dari penyakit bahaya. Yang demikian itu kerana wadhalika terus, okey. Wadhalika li'anna sihata tharwatul insan. Ha, okey, cantik. Boleh, boleh. Boleh masuk terusnya. Jadi kan, dan kesimpulannya kita hendaklah mengambilnya untuk menjaga kesihatan tubuh badan dan untuk menjauhi dari penyakit yang bahaya. Yang demikian itu kerana kesihatan adalah apa tadi? Sarwah. Nak terjemah apa tadi sarwah tadi? Apa maksud sarwah tadi? Kekayaan. Selain daripada kekayaan, apa lagi? Yang lagi stop. Premium. Ya? Yeah? Apa dia lagi nak terjemah dia? Sarwatul insan as-samina. Harta. Yang sangat berharga. As-samina tu berhargalah. Okey, beres. Kita dah panjang lah ni. Cantik. Okey. Jadi kita ada sekitar 80 patah. Dua. Okey. 80 patah perkataan. Sambung sikit lagi dia jadi karangan makanan sihat. Okey, terima kasih. Oh, laju ini mesti kena latihan banyak ni. Laju ya bagi idea. Okey, jadi dah digabungkan, kita ada berapa baris ni? Dalam 5 baris. Itulah macam biasalah. 5 baris. Bila patah perkataannya sekitar dalam 70 80 lebih kurang. Okey, jadi itu karangan berpandu kita yang berkaitan dengan al-akhriyah al-mutawazinah, makanan seimbang. Jadi kita dah nyatakan maksud dia, kita dah berikan bagaimana nak ambil makanan. Mana semua maklumat yang diberikan kita dah jawab. Jadi tak ada masalah lah, insya-Allah. Okey. Jadi untuk karangan hari ini, Ustaz pilih kita ada berapa karangan? Kita ada yang pertama tajuk Mas'uliyatul Abna Tijahul Walidain. Peranan anak-anak terhadap kedua bapa. Rasa kita dah ada dua kali ya. Tajuk ni kita buat contoh karangannya sebelum ni. Okey. Kemudian Al-Khutbah Anil Mawdu' Ahamiyatul Ma'adil Akhlaq Fi Hayatina. Ada peni ucapan berkaitan dengan akhlak, ketinggian akhlak di dalam kehidupan kita, akhlak yang baik dalam kehidupan kita. Seterusnya kita ada tajuk yang ketiga,
Tajuk yang ketiga kita ada Nasyaratul Akhbar. Apa ni? Kata apa Nasyaratul Akhbar? Berita. Berita berkaitan dengan rahlah riyadhiyah. Lawatan sukan. Allati aqabatha madrasatuk, yang dianjurkan oleh sekolah awak. Ini cerita je lah. Tapi dalam bentuk Nasyaratul Akhbar, dalam bentuk laporan berita. Okay. Yang keempat, At-tawasul al-ijtimai abarul internet. Jadi malam ni kita lihat tajuk, satu tajuk. Okay, karangan ni panjang sikit lah, boleh buang. Karangan ni sekitar berapa patah? Oh, panjang. Jadi boleh buang-buang isi dia. Dalam dekat 300 ni, panjang ni. Jadi isinya boleh dibuang, ringkaskan. Sebab setiap perenggan tu satu isi tu, satu point. Jadi boleh buang, pendek kan. Okay, Ustaz baca. Jadi masa kita ada lagi, ha, insyaAllah tak ada masalah. Tawassul al-ijtimai abarul internet. Apa ni? Media sosial melalui internet. At-tawassul al-ijtimai yumkinu ta'rifuha ala annaha adawatu ittisalin ta'tamidu bishaklin kulliyin ala syabakatil internet. Apa ni, media sosial, boleh kita ta'rifkannya bahawasanya ianya adalah satu alat perhubungan yang bergantung secara keseluruhannya apa ni, ala syabakatil internet. Bergantung keseluruhannya kepada orang panggil apa, internet. La nastati'u nunkira annahu bi fadli mawaqi' at-tawasul al-ijtimai, tidak dapat kita nafikan bahawasanya dengan kelebihan laman media sosial, social media, asbahal alamu, dunia ini menjadi seperti apa, asbaha baqariyatin saghirah, bukan lembu eh. Kalau lembu baqarah. Telah menjadi seperti satu kampung kecil. Baqariyah ni kampung eh. Jarang kita guna istilah Bakariyah, kampung, perkampungan kecil. Fahuwa yajma'u baina jami'in nas, ianya mengumpulkan semua manusia, birraghmi min ikhtilaf mawaqih al-jughrafiyah, walaupun perbezaan tempat, apa ni, tempat geografi mereka, bahasa mereka, wa'amarihim, usia mereka, wajinsihim, bangsa mereka, wa mustawahum fikri, apa ni, tahap pemikiran dan juga pengetahuan dan lain-lain. Itu mukadimah dia. Cuma boleh kita kalau nak tambah pun kita boleh tambah min ashar, di antara tawasul ijtimai yang masyhur seperti apa kita sebutkanlah, seperti Twitter, apa lagi, Facebook, WhatsApp. Boleh kita jadi letak contoh sini. Okey. Lima waqi' tawasul ijtimai ijabiyat. Jadi bagi media sosial ijabiyat, banyak perkara positif. Yumkinu an yastafid al-mustakhdim minha, yang boleh diambil faedah dari penggunanya. In ahsana istikhdamuha, sekiranya dia menggunakan dengan sebaiknya lah. Wa min hadhihi al-ijabiyat, okey, ni dah masuk isi ni. Isi objek apa, isi positifnya. Di antara kebaikan-kebaikan at-tawasul ijtimai media sosial ialah nastati'u ma'rifata akhbaril alam. Ini isi yang pertama, kita mampu mengetahui berita dunia di seluruh dunia. Tumakin wasailu tawasul ijtimai minal wusul, tamakkan wasailu tawasul ijtimai minal wusul ila akharil akhbar fi jami'i biqa'il alam. Okey. Biqa'il alam. Dun intizaril jarida au qanawati tilfas li ma'rifati akharil mustajiddat. Jadi wasail media sosial mampu sampai ke berita terkini di seluruh pelosok dunia tanpa menunggu surat khabar ataupun apa ni, channel-channel TV untuk mengetahui berita-berita terkini. Okey. Itu isi yang pertama. Idhafatan ila dhalik, di samping itu, nastati'u tawasul ma'al akharin. Okey, ini isi yang kedua. Kita mampu berhubung dengan orang lain.
Okey, itu juga di antara positifnya. Tabar mawaqi' tawasul ijma' imam baran li tabadulil ahadith in tabadulil ahadith wal ahkam wa ma'lumat. Wadhalika min khilal insya'i sadaqat ma ashkhas min mukhtalif buldanil alam ayyan kanat diyanatahum aw jinsiyatihim. Diyanatihim aw jinsiyatihim. Okey. Jadi kita boleh menghubungi orang lain. Dianggap laman-laman sosial media ini adalah satu apa yang panggil mambaran ni, kata apa, satu mimbar apa mimbar satu kata apa, satu channel lah kita kata, untuk bertukar-tukar hadis, bertukar-tukar bicara dan juga pemikiran dan maklumat. Yang demikian itu min khilal insya'i salaqat, melalui kita adakan apa ni persahabatan dengan orang-orang min mukhtalifi buldan, dari negara yang berbeza di dunia ini. Ayyankana diyanatihim, walaupun perbezaan agama dan juga bangsa mereka. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, di samping itu suratul tawasul, di samping itu kita mampu berhubung dengan segera. Okey, bijani bidzalik bisikhtam tawasul nastati ada sini. Bijani bidzalik suratul tawasul bisikhtam tawasul ijma'i, mampu berhubung dengan segera melalui khidmat media sosial. Istata'a hadhihi alwasa'il taqlil halati al-ightirab asara min as-sahli mutaba'a akhbar al-ahl wal aqarib aw al-asdiqa' alladhina ya'ishun fi masafat ba'idah lahdatan bi lahdatin duna an tanqati'a akhbaruhum. Okey, jadi apa ni, media sosial mampu mengurangkan taqlil, mengurangkan halati al-ightirab, yakni rasa berjauhan, asara minas sahli, dan menjadi mudah mengikuti berita ahli keluarga, kaum kerabat, kawan-kawan yang tinggal pada jarak yang jauh. Lahzatan bilahzatin, maknanya kita dapat mengetahuinya dalam detik demi detik. Duna tangqati'a akhbarun, tanpa terputus berita mereka. Suratul tawasul, maknanya berita tu cepat sampai kepada kita. Tiga, jadi sebenarnya tiga dah cukup lah. Kalau nak buang yang lepas ni boleh je, tapi saya letak je lah. Kalau nak buang, kita buang. Kalau ni kan antara ketawasan ajma, begitu juga melalui cara, melalui media sosial, kita mampu nansyur al-ma'rifah, kita mampu menyebarkan ilmu, pengetahuan. Tati'ul fursah lil khubara wal mutakhasisin binasyri kafati anwa'il ma'rifah musa'adil talib alal wusul lil buhuth alal ilmiyah wa ta'allum minha. Jadi kalau bagi kita pelajar ni, kita mampu menyebarkan pengetahuan. Mana guru senang nak bagi pelajaran dan sebagainya. Jadi tati'ul fursah, jadi ada peluang bagi lil khubara wal mutakhasisin, jadi bagi mereka yang para pakar, okay, ataupun para guru, untuk menyebarkan pelbagai jenis pengetahuan dan membantu pelajar untuk mendapatkan apa ni, buhuth ilmiah ni, kajian-kajian dan juga ta'allum minha, dan dapat mempelajari darinya. Okey. Wa jadirun bi dzikri, juga patut kita sebutkan, annahu wasilatun, ianya merupakan wasilah li dakwah ila Allah. Media sosial juga jangan kita lupa bahawa ianya adalah satu alat untuk kita berdakwah supaya orang beriman kepada Allah SWT. Yumkin istikhdam wasail al-tawasul ijtimai li dakwah ila Allah lima laha min quwwati ta'thir ala mutabi'iha. Jadi boleh juga digunakan sebagai apa ni, media sosial ni sebagai alat berdakwah kepada Allah SWT kerana ianya memiliki kekuat apa ni, kesan yang kuat kepada pengikut-pengikutnya.
Okey. Jadi tu ada berapa isi tadi? 5 isi kebaikan media sosial. Okey. Kebanyakannya isi yang kita tahu, cuma huraiannya agak apa, huraiannya kita boleh baiki supaya dia jadi lebih hampir kepada kita. Contohnya ni tadi, Nanshur Al-Ma'rifah ni, kita boleh guna situasi sekolah lah, lebih senang guru dan pelajar. Okey. Aidan li mawaqi' tawasul ijtimai salbiyyah kathirah. Juga bagi laman media sosial, salbiyyah kathirah, banyak dia punya negatifnya. Minal mungkin antadurra al-mustakhdim, ianya boleh memudaratkan pengguna, in asa'a istikhdama, sekiranya digunakan secara tidak betul. Di antaranya apa keburukan dia? Hadru wa idha'atil waqt, membuang masa, wa nashrul ma'lumat al-khati'ah wal akhbar al-kadhibah, menyebarkan maklumat yang salah dan juga berita dusta, wal inyizal 'anil waqi' min hawlihi man hawlahum, dan juga inyizal 'anil waqi' ni maknanya tidak terputus dari realiti sekeliling mereka. Jadi tak keluar rumah, duduk dalam rumah asyik dengan media sosial, tidak tahu apa yang berlaku di sekeliling. Wantihak al-khususiyah, apa ni, dipanggil apa, intihak al-khususiyah ni, apa nak kata, privacy kita di apa, dicerobohi, macam itulah. Watanamur, penyamaran yang menyebabkan kita mudah ditipu. Wasu'ul faham, akan berlaku silap faham. Wa'adul mawad al-ibahiyah wal masyahid al-ghair akhlaqiyah, akan terdedah dengan bahan-bahan yang tidak sesuai, terutamanya kepada remaja dan kanak-kanak. Wa ta'thir salbi ala al-atfal, dan juga kesan yang buruk kepada kanak-kanak. Jadi salbiyat kita ringkaskan sahaja, sebab kita lebih kepada positifnya media sosial untuk kita. Okey. Wa fin nihayah, jadi kesimpulannya, yajibu alaina ma'rifah wa idrak, kita hendaklah tahu, ma naqum bi fi'lihi ala hadhil mawaqi', apa yang perlu kita buat di laman sosial ini. Wa istikhdamuha bi tariq as-sahih ar-rasyid, dan menggunakan dengan cara yang betul dan bijak. Kama yajibu alaina, begitu juga wajib atas kita, adamul infisal at-tam 'anil waqi', begitu juga wajib pada atas kita menjauhi dari terputus dunia luar, terlalu asyik dengan media sosial. Wal hayah al haqiqiyah, kan, wa hadru awqatina ma ashkhas wa mawaqi' wahmiyah, dan juga kita hendaklah elakkan dari menghabiskan waktu dengan media sosial, wa mawaqi' wahmiyah, dan juga laman-laman yang tidak sepatutnya. Jadi yang sepatutnya, fa yajibu alaina, maka kita hendaklah al-i'tidal wa tawassut bi-istikhdam, kita hendaklah menggunakan media sosial ini dengan cara sederhana, i'tidal dan tawassut. Okey, itu karangan ni, karangan tawassul ijtimai. Jadi kalau rasa panjang, boleh buang isi apa tadi, isi positifnya, mungkin kita boleh buang ataupun kita kurangkan huraiannya, boleh je, sebab karangan ni dah hampir 300 patah perkataan. Okey, ada nak tanya tentang karangan ni? Senyap ni. Senyap, tak ada soalan. Sempat tangkap tak apa ni, isi kandungan karangan? Sempat. Okey. Jadi kalau sempat, bereslah. Jadi Ustaz dah merahkan dia punya isi-isi tu. Dia buka apa ni, salbiyat dia, dia punya negatifnya dalam satu perenggan saja di akhir tadi.
Okay. Akhir tu dia punya negatif. Dia cuma poin-poin saja untuk negatif. Tapi untuk positifnya, kita ada sedikit huraian. Jadi kalau rasa panjang, boleh boleh pendekkan je huraian tersebut. Okey. Fa wasalna ila iqtarabna min sa'atin wahidah. Kita dah hampir dengan satu jam. Kalau tak ada soalan, ada soalan lagi? Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada kot. Tak ada. Oh, okey. Alhamdulillah. Okey, kita esok hari Khamis dah. Minggu depan orang lain dah dapat cuti. Cuti raya Cina. Cuma kita terpaksa berkorban. Orang lain cuti, kita teruskan je usaha kita kerana kita dah tinggal hanya sebulan. Ada lagi tak sebulan? Sebulan. Jadi masa kita dah terlalu suntuk, jadi tak apalah, abaikanlah. Orang lain bercuti, kita kita teruskan je sesi pembelajaran kita. Semoga dengan sabar waktu-waktu akhir ni kita akan diberikan oleh Allah SWT natijah yang terbaik. Dan sebagaimana biasa, jangan lupa akhir-akhir waktu ni kita kena at-taqarrub ila Allah tu lebih sikit, hampirkan diri dengan Allah tu lebih sikit, supaya dengan usaha kita Allah Ta'ala lebih bantu kita. Dia kita insan ni, apa banyak mana pun usaha kita, kalau tanpa pertolongan Allah, maka usaha kita tu taklah banyak sangat. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kalau Allah Ta'ala kata apa, dengan in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita bandingkan dengan nikmat Allah tu, Allah Ta'ala kata kalau kamu nak kira nikmat aku, memang tak terkira. Tanpa nikmat Allah, kita ni tak ada apa. Jadi nikmat Allah yang terbesar ialah pemberian Allah SWT kepada kita. Terutamanya nak periksa ni, kita minta Allah Ta'ala berikan kita kefahaman yang baik, berikan kita ingatan yang kuat, berikan kita kejayaan yang cemerlang untuk kita menjadi insan hamba dia yang diridai, insya-Allah. Kejayaan dunia ni sekejap je untuk kita hidup di sini. Yang pentingnya kejayaan kita untuk menjadi hamba Allah yang patuh dan yang takut kepada Allah SWT. Maknanya yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi Ustaz doakan semua supaya berjaya, terutamanya SPM yang terdekat ni, dan yang lebih penting berjaya untuk kehidupan hari akhirat, insyaAllah. InsyaAllah nalaqi fil halaqat al-qadimah. Kita akan jumpa dalam hari-hari seterusnya di dalam untuk kita bincangkan soalan-soalan percubaan seterusnya. Kita baru ada berapa, kita dah bincang berapa negeri dah? 7 setakat ni. Rasanya 7 negeri Tak silap Ustaz, kita baru bincang 7 negeri. Jadi kita ada beberapa kertas soalan lagi, insyaAllah. Jika berkesempatan kita sama-sama bincang, kita sama-sama dapatkan manfaat darinya. Semoga kita dipermudahkan oleh Allah SWT. Allah manfa'na bima'allamtana. Ya Allah, manfaatilah kami. Allah manfa'na bima'allamtana. Manfaatilah kami apa yang kau ajarkan diri kami, ya Allah. Alimna mayanfa'una, dan ajarkanlah kami, ya Allah, apa yang akan memberi manfaat untuk diri kami, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Ya Allah, kami serahkan segala urusan kami kepadamu, ya Allah. Allahumma syrah lana sudurana, hassin akhlaqana, yassir lana umurana. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin wal mutafawitin, khususan fi madatil lughatil arabiyah wa amatan fi ismin al-qadim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitaufiq wa najah. Insya-Allah. Okey, sama-sama. Kita jumpa. Kita jumpa minggu depan, insya-Allah. Okey, terima kasih. Syukran ya, Ustaz. Afwan, barakallahu fiikum. Syukran. Afwan, terima kasih kepada yang hadir dan juga yang bagi idea-idea. Tahniah. Syukran jazilan, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, Sufi.
Okey. Oh, saya tak buang lagi dia punya recording.